الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والعمل الصالح يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم لنا وكمكمنا الله untuk jadi cara hidup kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Setiap perkataan molek kita tu al-kalimut thayyib naik kepada Allah Taala. Anak kali kita kaca, kita sembahyang, kita baca Fatihah, kita tasyahud, kita tak pun naik. Ilaihi yas'adul kalim. Hidup perkataan ni. Bergerak amalan kita ni. Maju kerja kita. Tidak kata dia jadi lemak sebab kita ada peher kadang-kadang. Soalnya kita ada saja tak tahu apa kita. Tak. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihi yarfa'u. Kepadanya lah segala ucapan baik kita tu naik kepada Allah. Allahu Akbar baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cuba kita fikir bagaimana kalau seseorang itu fikir dengan bagai sungguh. Inilah ke. Kau teaching orang kita banyaknya tak apa sedar mana. Hari-hari sepanjang dapat tu orang. Kalau dia orang pahal Quran mana, nak jalan ajar Quran mana, dia tengok pada orang yang tak erti cara hidup tu, supaya dia tak tidur. Pemimpi hidup ni mimpi. Tidur serta mimpi. Hidup ni lah tu. Bawa mati pak baru jaga. Jaga tu ke okat. Sudah habis. Mood okat lah. Orang mati ni habis lah. Habis lah. Tapi bila nak hidup, otomatis. Dua dunia ni tak apa-apa. Dia kacak ni, tu ada para anak dia. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu as-salihu. Amal salih ni, amal yang ikhlas pada Allah. Amal yang kena dengan sunnah Nabi SAW. Kali ni dia yarfa' yarfa' al-kalimut tayyib, yarfa' al-hayat al-tayyibah juga. Yarfa' ni umum. Nah, ada satu hadis apa yang kata kepada salah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas kata saya. Dia kata kalau mu tu buat benda ni kerana Allah, maka dengan kerana mu buat benda kerana Allah tu lah terakaknya darajat kamu dan hasilnya bertambah banyak kebaikan kamu. Itu hadis Sahih Bukhari. Nah, sebab itu maka ikhwani semua sekalian, kita nak kabar hidup kita hari-hari terkecek wala semua naik kepada Allah. Apabila kita berasalah tu, kita tak puas kecap. Terutama kecap mesti dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kalimah kita berdakwah, ceramah baik, bayak kau baik, apa baik itu, waktu tu Allah naik. Allah Taala suka tengok kalimah tu dah naik. Waktu kita nak kecap berapa kecap imolat, kecap kena, kecap jadi al-amal salih, kaca amal salih. Amal salih ni tabiat dia akak tarah dia. Akak tarah dia. Kenapa ciwi dia tu kena naik? Kena naik dengan sebab kita doa amal. Semaya baik, puasa baik, zikir baik, kapa semua tu tu. Jok radap, kenapa ciwi kong menut. Tak ada syak kibuk dalam Islam lah tu maknanya. Tapi kalau amal tak betul, tak ada salih. Oh, tu kak. Jadi kau ni, kau malah, kau tak pakai, kau jadi segelah, tak sempat. Sebab itu maka ikhwani semua sekalian, al-amalus salih, selain pada al-kalimut tayyibu. Kalimut tayyibu tu iaitu la ilaha illallah, hak tu raksu al-kalimatut tayyibah. Lepas tu ke al-amrah tu, astaghfirullah, hak tu bila, subhanallah, bahamni, subhanallah, azim. Semua tu merupakan al-kalimut tayyibu yang kita disuruh banyak. Dua hari kita buat. Wah, dah cerni kita kepada al-kalimut tayyib naik kepada Allah Ta'ala duduk dalam bantukan Allah Ta'ala serta dengan amal salih duduk bantuk patut Allah Ta'ala akad darajat kita yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Sebab apa? Orang apabila yang ada ilmu, dah ada ilmu, jadilah amal salih hidup ya. Amal salih ni panah sekali, tak ada ilmu.
tak ada ilmi. Dua perkara tu ruknan dia tahaqqaq fi ayyi wahid al-amal salih. Supaya jadi amal soleh tu berlaku, mesti kena ada dua rukun. Satunya iman dan al-ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wallahu yarfa'u darajatina ila a'la darajatil ula fid dunya wa fil akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.